lapor upacara duren bendera dalam rangka memperingati hari ulang tahun ke 77 kemerdekaan Republik Indonesia tahun 2022. Siap dimulai. Laksanakan. Infanteri Yanuardi dan Ibu Dina Soleha, pengibar Kitu M. Yusuf dan Ibu Nauliza, pengibar kanan John Nadi dan Ibu Mulia Rahmi, pembawa baki nama Nazwa Sadra Sadrilia, asal sekolah SMA Negeri Modal Bangsa Arun. Komitmen.
Jai! Hadap kanan! Hadap kiri!
Sang Merah Putih telah dilaksanakan. Laporan selesai. Terima kasih. Kembali ke depan. Kembali ke depan. Tahu sendiri, sudah 2 tahun kita tidak bisa merayakan hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia. Ya, padahal kita tahu hari ulang tahun yang ke-75 2 tahun yang lalu itu sebenarnya kita pemerintah, ya, pemerintah daerah itu merencanakan perayaan yang luar biasa karena 75 tahun Indonesia mereka. Tapi ternyata kita pandemi COVID, baru tahun ini, ya, hari ulang tahun kemerdekaan yang ke-77 kita dapat merayakan itu dengan saya pikir sangat meriah, sangat khidmat, ya, dukungan masyarakat luar biasa dari Sabang sampai Merauke, termasuk juga di Lhokseumawe. Saya melihat itu di kanan kiri itu luar biasa juga sambutan masyarakat, ya, ada yang upacara di tempatnya masing-masing, ya, seperti saya lihat itu di depan tadi Pemko Suzuya melakukan upacara. Kemudian selesai upacara dilanjut dengan lomba-lomba.